sebaiknya kita mulai dari nol, sebaiknya kita benar-benar merintis. Bang Bilar gimana nih persi? Gimana nih persi kemarin? Gimana Bang Bilar? Semenit. Boleh bentar. Iya di mobil kali. Bagiannya gimana Bang? Iya nih persi. Ya alhamdulillah memperingatkan memperingatkan seri secara KUA kita. Ada kado spesial nggak Bang? Untuk kado hanya apa namanya, hanya surprise doang, hanya sebatas surprise. Mungkin harapannya apa Bang Bini di Persib? Ya yang pasti harapannya adalah kita bisa menjadi pasangan yang bisa selalu tetap bersama ya hingga akhir hayat. Bang Bini akan melibatkan Leslar Lovers juga nggak sih di anniversary kedua ini? Karena ini dengan acara nikahan kita nggak bisa melibatkan mereka secara langsung. Namun tanpa kita libatkan mereka pasti akan tetap selalu mendoakan. Jadi emang intimate banget memang ya. Memang ini hanya intimate, tidak. Kalau untuk anniversary Leicester kan memang sudah ada momennya, sudah ada momennya yaitu di tanggal 24 Juli. Bang Blaster akan main sama Lesti gak Bang? Ntar pas di SFP barengan. Insya Allah. Syukuran Bang Bilar baru gimana bangunan ke Bang Bilar di anniversary keduanya? Hah? Bang, syukuran rumah baru gimana Bang? Rumah baru yang mana? Rumah baru ya, Pondok Indah. Kita belum ada rumah baru. Belum ada rumah baru. Kalau untuk rumah yang akan dibangun ada insyaallah mau doanya. Berarti yang di rumah Pondok Indah masih kontrak atau rumah sendiri Bang? Iya, untuk sementara. Karena memang sebetulnya kan saya sudah menyediakan rumah untuk istri di Bintaro. Cuma memang istri merasa sebaiknya kita mulai dari nol, sebaiknya kita benar-benar merintis, bikin rumah sendiri sesuai konsep, sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya rumah yang sudah saya persiapkan saya kasih sama ibu, buat ibu saya. Mungkin bagi yang udah ngikutin saya udah sejak awal pasti tahu lah rumah tersebut.